ada tempat fotokopi dekat rumah dia. Lu print aja kompilasi ya. Itu udah, itu udah bidang gue itu. Itu cuma ada waktu palingnya 15 menit nih gue ala-ala video review mobil kan. Temen cowok ada. Tapi emang enggak gimana-gimana. Kan kamu juga punya teman cewek banyak lagi. Gue jadinya dikasih tanggung jawab buat ngeset tempat mereka di dinner enif ya. Jadi gue harus lihat dulu deh di dalam kayak gimana. Ini kayaknya emang bener di sini sih. Tempatnya udah bagus di sini. Ini udah lu bersihin semua belum? Ini nyalain lampunya dulu kali ya biar agak terang. Jadi Aisyah tuh katanya tuh suka nasi pecel, pecel ayam. Jadi gue udah siapin ini nasi pecel ayam kan. Enak ya, enif, irit, nasi pecel. Gak Allah, irit banget temen gue. Enak ya. Betul banget, Pak. Iya, sorry temen-temen lu lapin ya. Oke. Ini udah satu-satu aja. Gak usah lapin piringnya. Bukan sambelnya dong. Di sini berarti sambelnya. Sambelnya di sini aja lah, di set menu set aja. Lu buka ngedaruh di sini, ntar buat keluar ke sini. Anjay, ini gue udah kayak chef banget gak sih? Nasi bulat. Ini lilin ya? Iya yang udah disiapin apa di bawah kok ada koreknya mah. Jadi korek kira atas lu. Oh ini udah datang ya? Gua pesen dari fotokopi yang dekat rumah ya? Bokir. Jadi semua foto-foto yang Atala kirim ke gua ada gua chat kayak gini tadi. Oh juga itu fotokopi ya? Lu taruh dimana? Ganjalnya dulu. Nah ini buat ngeset ini dulu nih biar berdiri. Terus lu taruh di sini sama sini gua gini. Tumpuk, terus lu tutup. Tapi lu keluarin dikit ini. Nah jadi kamu gimana kabarnya 3 bulan? Alhamdulillah aku baik-baik saja. Kamu gimana kabarnya? Baik. Gimana maksudnya 3 bulan ini kamu makin banyak temen deh? Alhamdulillah sih. Tapi emang ya udah kayak gitu aja sih. Kayaknya enggak banyak-banyak juga. Tapi emang lebih ada teman-teman baru. Terus cowok juga. Terus cowok juga. Temen cowok ada. Tapi emang enggak gimana-gimana. Kan kamu juga punya teman cewek banyak lagi. Tapi kan ngomong-ngomong kan emang kan kita 3 bulan kan kayak enggak sempat ngerayain apa-apa kan gara-gara Covid. Aku juga pengen minta maaf sih. Minta maaf kenapa? Ya, kita enggak bisa ngerayain gitu kayak dulu. Ya bisa lah. Kan situasi udah beda juga sekarang gitu. Pokoknya sih yang beda kita sama-sama aja kita masih nyambung. Enggak, bukan itu nih maksudnya. Lagi Covid jadi kayak COVID kita nggak bisa kemana-mana ya. Gitu kan jadi belum sempet kayak siapin papa gitu loh buat kamu untuk enif ini ya itu aja sih terus kan kita masih bisa ketemu kan terus kayak ya gitu sih 3 bulan kan kita nggak ngerayain apa-apa kan ya aku minta maaf aja kayak nggak bisa ngasih apa-apa lah belakangan ini gara-gara kan tahu sendiri kan situasinya udah beda sama lagi Covid juga. Kamu gimana? Gimana banyak aku? Ya maksudnya sekarang kamu udah deket sama orang lain atau enggak? Enggak, aku deket sama Harry. Ya aku serius-serius. Deket sama siapa-siapa, mau deket sama siapa aku? Kamu sendiri? Enggak, aku harus nanya juga. Kenapa? Lagi deket kamu ya, ini kan kita sambing-sambing ya? Enggak, ada ya, makanya enggak berani jawab. Ini lagi sambing-sambingnya jadi deket enggak? Enggak, serius ada deket enggak? Enggak ada. Boong. Ya kan kamu tahu. Tar cewek yang deket sama kamu lagi nonton terus kasihan ya, dia merasa. Nanti cowok yang lagi deket sama kamu gimana dia? Ya kalau gue emang enggak ya enggak ada. Gue juga emang enggak ada dari kemarin emang bikin konten doang kan lu sendiri. Nah kita ada, kita kan enif nih kemarin kan. Mumpung kita muter-muter, apa sih dua hal yang kamu suka dan gak suka dari aku? Nanti aku jawab juga. Pertama itu kamu anaknya suka kentut. Nah, itu yang kamu gak suka? Sebenernya manusiawi sih, tapi yang aku gak sukanya tuh kamu kadang gak sadar diri tau gak? Kayak gak tau tempat, mau kentut aja itu terus manusiawi. Gak sadar diri malah baunya kalo, malah kata dokter kalau kita nahan kentut itu penyakit loh. Ya iya sih, tapi manusiawi emang aku gak nyalain, tapi emang gak sadar diri aja. Terus kentutnya tuh kayak bau banget. Ya, tapi walaupun aku kentutnya bau, masih sayang gak? Sayang. Ya berarti menerima apa adanya. Ya aku menerima kamu banget. Terus apa lagi nih keburukan deh? Ya keburukan kedua sih. Oh iya, nih anak, Atala itu anaknya ngaret, super duper ngaret. Ayo. Kamu tuh anaknya ngaret banget. Jadi kadang aku tuh masih sendiri tahu kita janjian misalnya jam berapa. Jam berapa? Misalnya kalau jam 5 sore nih, janjian jam 5 sore. Tunggu aja sampai 5 jam kemudian. Kita semua tahu Jakarta tuh macet. Ya, lagi udah new normal.
Kemudian. Oke, kamu gak pernah telat aja. Eh, jadi gini guys, jadi waktu dulu nih, waktu aku sering jemput dia, udah ada sampai mobilnya, tapi orangnya lama turunnya gitu loh, make upnya lama juga soalnya. Jadi sama-sama lah kayaknya. Setidaknya kamu nungguin aku di tempat yang sama, jadi kita bisa, daripada aku nungguin kamu misalnya tempat janjian kita di mana gitu. Kamunya lama, bete banget kan gue sendiri. Terus apa lagi nih yang kamu suka dari aku nih, dua hal? Penyayang. Atau itu anaknya penyayang. Penyayang terus wangi. Aku suka cowok yang wangi. Yeah. Yang penting tuh aku sukanya Tala tuh punya ciri khas parfum gitu. Tala tuh anaknya wangi walaupun dia suka kentut, tapi anaknya bersih tau sebenarnya. Anaknya bersih, wangi, itu yang aku suka, ciri khas gitu dia. Jadi dia punya parfum ciri khas. Itu sama penyayang sih paling. Anak aku suka penyayang. Dari aku apa ya, dua hal yang aku gak suka nih. Yang pertama kayak kamu tuh orangnya ini ya, suka bawel gitu loh maksudnya kadang. Emang kayak gitu aku anaknya, bawel. Suka bawel gitu. Ya gini aja aku bawel banget kan. Iya, tapi maksudnya kadang kita bakal kangenin itu sih. Kayak aku kan 3 bulan kan saya jarang denger bawelan, itu jadi lumayan kangen gitu kan. Yang biasanya kita denger dibawelin ya kan, kadang marah-marah. Tapi marah-marah itu yang gak besar ya, cuma marah-marah kecil doang. Terus baikan lagi, itu kan yang kayak dikangenin kan. Marah baikan. Jadi kayak Tom and Jerry gitu ya. Iya beneran deh, kita ya, tuh kalian gitu juga nggak sih kalau pacaran maksudnya? Iya kita doang deh. Lagi pacaran. What are you waiting for? I don't know, something amazing I guess. Oh, amazing banget. Oke, apa nih? Enggak, tadi pertama itu bawel. Kedua apa yang gak kamu suka dari aku? Kamu tuh orangnya galak. Kalau misalkan makeup diburu-buruin tuh ngeri aku gitu loh. Aku galak tapi aku setia dan tulus. Asyik. Ya udah itu aja yang aku suka. Kamu tuh mandiri orangnya. Bukan ATM ya. Mandiri tuh dalam arti ya kamu tuh banyak. Sebenernya kamu banyak nginspirasi aku loh. Aku jadi sekarang nih aku suka nge-youtube, menghasilkan duit. Aku juga lebih produktif sekarang. Gara-gara aku ngeliat kamu juga, aku contoh juga. Bisa aja bisa beli rumah, beli mobil ya. Aku juga mau lah, insya Allah. Di masa yang ke depan aku bisa ngebanggain orang tua aku juga dengan penghasilan aku sendiri kayak kamu. Terus apa lagi yang kamu suka? Iya, kamu orangnya gak ribet. Maksudnya kalau dalam in terms of makanan, kamu tuh bisa makan di mana aja gitu. Aku kayak awal kita kenal aja kan di butik kan. Iya, benar. Maksudnya Aisyah tuh ngenalin aku makanan-makanan pinggiran gitu loh, kayak butik gitu-gitu. Ya emang sih Atala mungkin karena emang bedain. Aku tuh emang lidahnya lidah ya kayak gitu. Atala lebih pengen kayak makanan-makanan Indonesia. Emang makanan Indonesia itu emang paling enak. Aduh, ter the best. Benar. Ini Michael udah nge-WA nih. Kayaknya dia udah kelar deh ngeditnya nih. Enggak kan, Michael tadi kan ngambil footage apa sih yang di rumah-rumah kamu, dan dia pengen balik juga ke Dewas. Udah guys, tadi kan kita udah review, kita udah review juga mobilnya Aisyah. Jadi thank you udah nonton ya. Thank you, jangan lupa like, comment, and subscribe ke YouTube aku. Sama kamu boleh lakuin satu hal aja gak sih buat aku? Terakhir deh, untuk terakhir kalinya nih. Apa? Tutup mata aja deh, aku yang tutupin gitu. Pokoknya aku pengen ngasih sesuatu lah kamu. Tapi aku tutup mata gak usah pakai apa-apa kan. Soalnya aku eyelash on flick, mascara on flick, gak bisa. Aman. Dia takut luntur makeupnya. Enggak, mascara aku udah ketutupin tuh belum? Aku jujur, sumpah. Yaudah kamu satu mata. Bisa lihat di kamera. Biarkan waktu jawab, mengapa ini terjadi? Ini apaan sih? Ya udah aman, percaya dah. Apaan sih? Enggak, aman. Nanti ada naikan, ini rumah kamu kok. Kita ke rumah kamu. Nah, naik satu kaki. Aku naik kursi. Kamu duduk ya. Mana kursi? Ya, gue kayak aku jujur kok guys, jangan takut. Satu, dua, tiga, buka. Apaan ini? Ini lilin. Jadi kan tadi aku bilang di mobil aku gak sempat kayak ngasih surprise atau sesuatu gitu loh buat Anggir. Kita kan gini-gini udah 2 tahun 3 bulan pacaran. Jadi ya ini
ini doang sih yang bisa kasih ya, yang waktu yang spontan. Jadi aku suruh Michael kayak pura-pura ngambil stok sheet rumah kamu, tapi dia bantuin aku nyiapin ini sih bunga, terus kompilasi foto pas kita jalan tadi. Ini kita berapa? Kamu terima dulu. Oh iya, makasih. Enggak mau. Apaan sih, tau baper. Itu aku pengen laper aja. Aku ini nih, kamu inget ini gak sih? Ini tuh yang waktu kita belum pacaran sama ini. Ini sama Kak Am yang kita premiere itu, terus ini yang pas Dufan. Nah jadi ini tuh setiap foto tuh ada ceritanya nih kayak. Hanya ini yang udah jadi, garing ini Enif ya? Ini tuh Enif. Yang ada prank-prank itu kan kamu. Iya, terus ini pas pro. Ini restoran favorit kita sih, Genki Sushi nih. Shout out to Genki Sushi. Terus ini pas ulang tahun kamu, ini pertama kalinya aku nemuin kamu. Ini prank culun. Iya. Sini pas di Bali, terus ini yang kita lebaran, pertama kalinya kita lebaran juga. Ini yang pas kita pertama kali jalan. Ini dua kali lebaran nih, walaupun agak kepotong gimana tuh. Ini gak apa-apa, yang penting dia udah ngebantu. Ini pasti syuting top yang kaca nih, promo, foto promo. Nah ini jangan lupa juga nih, Cashews. Ini waktu ada kakak aku, ada Cashews juga. Jadi kenapa aku ngasih ini ya, kenalan kamu suka banget. Kamu udah punya rumah baru kayak gini, tapi tahu bisa dipajang kan? Lah, tetaplah. Atau selalu di hati. Atau selalu di hati. Kita kan di mobil kan ngomongin kan, kalau kamu tuh lebih suka makanan di pinggir jalan ya kan. Yeah. Jadi aku udah siapin ayam pecel terenak lah. Mike. Kebetulan lapar banget. Jadi dia ceritanya jadi pelayannya gitu biar romantis. Aman banget nih. Ini yang nasi Apulin, nasi Atala. Begitu aku lapar banget langsung mau ngampi. Aisyah kan gak tau diri. Apa namanya, nasinya dikit. Thank you banget bro. Gue doakan. Enggak, sekalian nama Biola gitu. Boleh jadi satu lagu. Satu lagu lah ya. Rap aja. 1, 2, 3. Salahkah aku bila ku pilih untuk pergi, tak ingin menyakiti dirimu, dirinya. Cukup. Cuma mau segitu doang. Oke. Jadi yuk makan. Ini yang katanya kamu terenak ya. Terenak sih. Terus kayak di depannya gimana? Apanya? Ya kamu gimana? Yang gimana? Kamu pengen kayak gimana dengan hidup kamu? Ya pengen berjalan aja. Gimana nya? Jalannya hidup lah. Capek kerja. Kamu gimana? Cuma lah. Kerja ya. Nah. Aku pengen ini dulu. Oh iya, kuliah jadi nggak kamu? Jadi lah. Kamu pengen ngebanggain orang tua aku juga. Ya, bagus. Ini kalau masalah jodoh kan. Waduh, jadi jodoh kan, nah, jodoh. Kan kalau jodoh kan, ya pasti ada lah. Pasti ketemu juga kalau emang jodoh. Sebenarnya 3 bulan ini, kan kita jarang ketemu kan. Ya, ada gak sih yang berubah dari perasaan kamu juga? Apanya? Ya, kan aku nanya. Kenapa ditanya apa lah? Enggak perlu ditanya. Enggak apa-apa lah. Kan maksudnya kan udah jarang ketemu. Dan banyak banget kasus di mana orang jarang ketemu tuh berubah gitu loh. Ya tuh kamu kali, aku mah enggak segampang itu, ganteng. Kamu pikir ngubah perasaan itu gampang kali. Kamu sendiri gimana, aku tanya balik. Ya, kalau aku berubah perasaannya, aku gak mungkin bikin ini semua kan sekarang. Oh jadi jawabannya tidak, ya. Atau belum? Kalau aku sih, orangnya gak banyak ngomong, aku lebih lakuin tindakan. Aku juga emang selama ini kamu ngeliat aku banyak ngomong. Yaudah, berarti enggak gini loh. Apa ada kata-kata deh untuk kita berdua, apa yang terjadi ke depannya dalam hubungan kita berdua, semoga tetap baik-baik aja hubungannya gitu. Kita harus tetap keep in touch dan aku selalu doain kamu yang terbaik dalam hidup kamu, kamu sukses dan bisa ngebagiin orang tua kamu juga. Kamu juga, aku tuh selalu doain kamu yang baik-baik. Makanya kamu pikir selama ini kita enggak ketemu, enggak pernah aku doain kamu. Tapi emang jarang ketemu ini juga bikin ini gak sih jadi lebih berarti gak sih waktu yang kita punya sekarang gara-gara kita jarang ketemu sekarang. Jarang ketemu, soalnya kan baru ketemu lagi nih. Berapa kali kita ketemu baru yang pas konten kemarin kan yang... Ini gak apa-apa, walaupun kita sekarang jarang ketemu, tapi kan momen-momen gini kan berarti. Dan semoga depannya apapun yang terjadi kamu masih bisa menghasilkan.